Sampurna. Bulbul, kupai. Pancake untuk ratu sudah siap. Siap, Pak Dobel. Bulbul, kamu tidak sabar sih. Aku kan sudah duluan. Aduh, maaf. Maaf, Pai. Pak Dobleh. Astaga. Tolong. Kalian berdua ini. Bulbul, pagi-pagi sudah bikin masalah. Maaf. Aku kan sudah minta maaf. Sudah. Jangan bertengkar di dapurku. Cepat, siapkan kue dan teh Ratu Bidadari. Aku harus membuat kue lagi untuk pesta besok. Selamat pagi, Dayang Bulbul, Dayang Kupai. Pagi, Nirmala. Dayang, aku mau mencari anggrek untuk Ratu Bidadari dulu ya. Jangan bilang-bilang pada Ratu, ini untuk kejutan. Oh, aku tidak akan bilang-bilang, Nirmala. Pasti kamu mau mencari bunga untuk hadiah di pesta besok, kan? Betul, Dayang. Hadiah untuk Ratu di pesta hari pertama musim bunga. Untung aku dan Bulbul sudah menemukan bunga indah untuk Ratu Bidadari. Jadi hari ini tidak repot mencari lagi. Kalau aku tidak perlu repot mencari bunga. Cukup membuat kue berbentuk bunga untuk Ratu Bidadari. Lebih repot membuat kue sih daripada cuma mencari bunga. Kalau begitu, aku pergi dulu, Dayang. Pak Dobleh, tolong dirahasiakan ya. Kalau Ratu menanyakan aku, beres, Nirmala. Aku bolanya. Giliran aku yang nendang. Oki. Kenapa, Nirmala? Sini sebentar. Aku sedang main bola, Nirmala. Sebentar saja, Ki. Ki, tolong temani aku ke hutan ya. Aku mau cari anggrek untuk Ratu Bidadari. Nirmala. Aku kan sedang main. Aja ada yang Bulbul atau Kupai saja. Mereka sedang sibuk menyiapkan kue dan teh untuk Ratu, Ki. Tapi kalau kamu tidak mau, ya sudah, tidak apa-apa. Aku pergi sendiri saja. Nirmala, tunggu. Ayo aku temani. Ge, Lip, aku temani Nirmala dulu ya. Oke, Ki. Nirmala, kita kenapa tidak naik permadani terbang? Atau kuda sembrani? Sekali-sekali jalan kaki dong, Ki. Supaya tubuh kita sehat. Apalagi ini masih pagi dan cuaca sangat cerah. Hehehe, betul juga, Nirmala. Tapi hutan ini kan luas sekali. Kalau kita capek, bagaimana? Gampang, kita pasti bisa menemukan kendaraan di hutan. Menemukan kendaraan di hutan. Mana ya? Nah, ini dia. Pipiot bisa mulai kerja deh. Rapipi pasti kaget. Hehehe.
Nirmala, kita sudah jauh sekali nih di hutan. Kenapa belum ketemu juga anggreknya? Lagi pula, buat apa sih kita cari anggrek untuk Ratu? Ratu kan nggak ulang tahun. Masa kamu lupa, Ki? Besok kan ada pesta hari pertama musim bunga. Kan kita biasanya meletakkan bunga di halaman istana untuk Ratu Bidadari. Oh iya ya, ada pesta hari pertama musim bunga. Tapi Ratu kan sudah punya banyak anggrek. Buat apa kita kasih anggrek lagi? Aku pernah lihat anggrek cantik di hutan, Ki. Ratu belum punya anggrek itu di taman istana. Namanya anggrek gadis menari. Nama anggreknya kok aneh. Lagi pula, aku ini kan kurcaci cowok. Masa ikut nyari bunga anggrek sih? Bosen banget. Hari Ratu kan cuma setahun sekali, Ki. Masa kamu tega aku sendiri yang cari? Nirmala, kok seperti ada suara capung? Tapi nggak ada capung di sekitar sini. Tuh, lihat. Capungnya ada di dekat tanaman itu. Wah, capungnya berdua. Pasti mereka berteman. Seperti kita berdua, Nirmala. Iya, Ki. Dan aku jadi dapat ide. Ide apa, Nirmala? Wah, Oki dan Nirmala di mana ya? Kenapa tidak kelihatan? Hanya ada Felip dan Glegek. Ratu, silahkan. Kuenya sudah siap. Tehnya juga sudah siap, Ratu. Wah, terima kasih Dayang Bulbun, Dayang Kupai. Oh ya, ngomong-ngomong, Nirmala dan Oki kemana ya? Kenapa tidak kelihatan di halaman? Wah, kalian menyimpan rahasia ya? Kami tidak tahu Nirmala kemana, Ratu. Oh. Sebetulnya kami tahu, Ratu. Nirmala mau bikin kejutan untuk Ratu. Jadi kami tidak boleh cerita-cerita. Bulbun, itu kan rahasia. Kalau mau bikin kejutan, tidak boleh cerita-cerita. Nanti tidak kejutan lagi namanya. Tapi aku kan belum cerita apa-apa, Pai. Sudah-sudah, jangan bertengkar. Baiklah, karena ini rahasia, aku tidak akan bertanya-tanya lagi. Kue dan tehnya diletakkan di dalam saja ya, Kupai. Bulbun, di luar anginnya sedang kencang. Baiklah, Ratu. Kalian temani aku minum teh dan makan kue ya. Ambillah dua cangkir lagi untuk kalian. Baik, Ratu. Oh, tidak bisa pegang rahasia. Aku kan tidak bisa berbohong, Pai. Nirmala, idemu apa? Jangan bikin aku penasaran dong. Simsalabim. Loh, buat apa kamu nyulap kita jadi kecil, Nirmala? Ki, kalau tubuh kita kecil, kita jadi bisa naik capung. Nah, kalau sambil naik capung, pasti seru dan tidak bosan kan? Ayo, itu kendaraan kita. Asik, naik capung. Kami kembali ke dapur dulu, Ratu. Terima kasih sudah mengajak kami minum teh bersama, Ratu. Ratu, baru kali ini saya mencicipi kue buatan Pak Dobleh yang dibuat khusus untuk Ratu. Wah, luar biasa enak. Terima kasih, Ratu. Iya, sama-sama, Dayang-dayangku. Terima kasih ya sudah menemaniku.
aku jadi penasaran, Nirmala dan Oki pergi kemana ya? Dan Nirmala mau bikin kejutan apa ya? Aku jadi penasaran, Nirmala dan Oki pergi kemana ya? Dan Nirmala mau bikin kejutan apa ya? Sudah lama aku tidak menggunakan cermin ini. Untung kalung ini sudah diperbaiki Nirmala. Akhirnya, kalung ini selesai juga aku perbaiki. Ratu Bidadari pasti senang. Permata biru indah ini berhasil aku pasang lagi di kalung Ratu Bidadari. Nirmala, aku sangat lega karena kamu tidak apa-apa. Syukurlah. Maaf, Ratu. Ada sedikit halangan di perjalanan tadi. Batu permata birunya sudah saya pasang lagi, Ratu. Wah, kalungku jadi indah kembali. Terima kasih, Nirmala. Kamu memang pria yang sangat berbakat. Mudah-mudahan kalung ini sudah bisa digunakan. Jadi aku bisa melihat di mana Oki dan Nirmala. Cermin dan permata biru ajaib, tolong perlihatkan di mana Oki dan Nirmala sekarang. Peri dan kurcaci kesayanganku, kalian ada di hutan ternyata. Tapi, untuk apa kalian ke hutan? Capung, tolong antar kami ke tempat anggrek gadis menari ya. Nirmala, kamu kenapa milih capung sebagai kendaraan kita? Setiap mata capung itu memiliki 30.000 lensa. Capung juga bisa melihat ke segala arah, Ki, 360 derajat. Jadi, dia pasti bisa menemukan anggrek gadis menari dengan cepat. Wah, capung memang serangga yang hebat ya. Sayapnya juga indah. Aku pernah baca di buku yang kamu kasih, Nirmala. Sayapnya ini bergerak 30 kali per detik, kan? Syukurlah, kamu sudah baca bukunya, Ki. Hehehe, kalau ada buku menarik, ya aku baca, Nirmala. Nirmala, ada apa? Capung-capung ini kenapa berhenti mendadak? Sepertinya ada bahaya yang mengancam mereka. Kita juga harus hati-hati, Ki. Itu dia musuhnya. Itu kata hewan predator capung. Gawat, itu katak dari hutan besar. Kenapa bisa nyasar ke hutan ini ya? Awas, Nirmala! Belok! Nirmala, bagaimana ini? Kita terjebak.
Capung bisa terbang ke segala arah. Capung, ayo cepat kita ke atas. Buri, kita lolos Nirmala. Jangan girang dulu, Ki. Tuh, lihat ke belakang. Nirmala, cepat halangi mereka. Gawat, kita bisa dimakan. Cepat sulap mereka, Nirmala. Sulap jadi permen kodok saja. Simsalah. Ups. Aduh, nyaris jatuh. Sim. Astaga. Aneh. Hebat. Hebat Nirmala. Itu baru sulapan keren. Nah, kalau cari anggreknya seru kayak gini, aku gak bakal bosen. Tapi... siapa yang menyulap akar pohon ini jadi jaring ya? Siapa yang menolong aku dan Oki? Tadi kan aku belum sempat menyulap. Kenapa akar sulur itu sudah berubah menjadi jaring? Kata-kata besar, jangan ganggu Oki dan Nirmala ya. Kalau Oki dan Nirmala sudah jauh, baru kalian aku lepaskan lagi. Kalau aku melihat ke cermin ini terus, nanti kejutan dari Nirmala jadi bukan kejutan lagi. Kurang seru. Lebih baik aku tidak perlu mengintai kegiatan Oki dan Nirmala di hutan. Kalaupun ada bahaya, sepertinya Nirmala bisa mengatasinya. Cermin ajaib, kembalilah seperti semula. Capung-capung, terima kasih ya sudah mengantarkan aku dan Oki. Terima kasih ya, sudah mengajak aku terbang. Seru! Wah, itu dia anggrek gadis menarinya, Ki. Terima kasih teman-teman. Oh, aku baru ngerti. Bentuknya memang mirip gadis yang sedang menari ya. Gadis-gadis bergaun pesta kuning. Ayo, kita ambil beberapa tangkai untuk Ratu Bidadari. Diambilnya harus dengan akarnya, supaya bisa dibudidayakan di istana. Jahit mantel aja susah banget sih. Sebal. Memangnya cuma Rapipi yang bisa bikin mantel? Biarpun wajahku sudah jelek begini, aku masih bisa bikin mantel cantik. Rapipi, sepupuku yang centil itu, wah, pasti iri. Hah? Kok lengannya gak sama panjang? Ah, sebal! Mantel baru ya, Pipion? Bukan. Bukan mantel. Ini karung kayu bakar. Rapipi, mantel kamu baru lagi ya? Iya dong, ini mantel bulu jahitanku sendiri. Rapi kan? Makanya namaku Rapipi. Oh, mantel bulu jelek begitu, dibangga-banggakan. Kenapa? Kamu iri ya? Sekarang, aku pamit dulu ya, Pipi. Aku kesini kan cuma untuk pamer mantel buluku. Kenapa sih aku tidak bisa bikin mantel bagus?
Pipi selalu punya barang-barang bagus. Aku jadi iri. Sebal, sebul, sebal. Ada siapa di situ? Oh, kelinci. Aku kira apa? Kelinci? Aku jadi dapat ide. Mantel dari bulu kelinci pasti bagus. Mantel bulu kelinci. Kelinci, kelinci, di mana kalian? Ayo keluar. Nirmala, anggrek gadis menari ini memang benar-benar unik ya. Kalau ukurannya besar, pasti seperti peri-peri bergaun kuning yang sedang menari. Iya, kamu betul, Ki. Seperti peri-peri bergaun kuning. Nah, kamu tidak menyesal kan sudah kau ajak ke hutan mencari anggrek ini? Hehehe, tidak dong. Kekesalanku sudah hilang gara-gara petualangan seru naik capung. Terima kasih ya, Nirmala. Sama-sama, Oki. Terima kasih juga sudah mau menemaniku. Tuh, di sebelah sana ada lagi, Kek. Colok yang di sana. Ini juga merah. Sama saja, kami ini cerewet sekali. Hei, Felip, Glege. Kalian sudah tidak main bola? Hei, Ki. Bosan main bola dari pagi. Aku dan Felip jadi cari rambutan deh. Aku kira kamu cuma pergi sebentar. Kenapa lama sekali, Ki? Kamu dan Nirmala sedang mencari apa sih di hutan? Kami mencari anggrek gadis menari. Ini anggreknya. Untuk hadiah Ratu Bidadari besok di pesta hari pertama musim bunga. Wah, bagus! Kalian sendiri, buat apa memetik rambutan sebanyak ini? Buat siapa aja? Ya buat Ratu, Ki. Untuk hadiah Ratu Bidadari juga. Lip, Ge. Besok itu bukan hari buah. Besok itu hari bunga. B-U-N-G-A. Bunga. Rambutan itu kan buah, bukan bunga. Astaga, kalian ini memang aneh sekali. Tenang aja, Ki. Kita belum jadi kurcaci aneh kok. Kita juga tahu, rambutan itu buah, bukan bunga. Aku sama Felip lagi malas cari bunga, Ki. Jadi, kita mau persembahkan rambutan saja buat Ratu Bidadari. Kalian ini keterlaluan sekali. Masa mencari bunga untuk Ratu saja malas? Ratu Bidadari kan sangat baik sama kalian. Di hutan ini kan banyak bunga yang indah-indah. Kalian tinggal berjalan sedikit lagi ke dalam. Maaf, Nirmala. Iya, kalian memang pemalas. Padahal Ratu. Hei, jangan lari. Cepat sembunyi. Itu suara Pipiot. Lumayan. Tapi ini masih kurang. Kulit mereka tidak cukup untuk dijadikan mantel bulu. Aku harus cari kelinci lagi. Aku harus punya mantel bulu seperti Rapipi. Thank you.
Astaga, Pipiot mau bikin mantel dari bulu kelinci. Aduh, kasihan sekali kelinci-kelincinya. Mereka kan hewan yang lucu. Pipiot, sadis sekali. Nirmala, ayo kita lepaskan kelinci-kelinci itu. Ayo, Lip. Hati-hati, Ki. Aduh, mereka kenapa lama sekali? Oke, Philip, cepat. Nanti Pipiot keburu datang. Kamu jangan bikin aku gugup dong, Kek. Aduh, ikatannya susah sekali nih. Cepat, cepat, cepat. Kek, jangan cerewet. Terbuka juga akhirnya. Bunyi apa itu, Nirmala? Sepertinya Pipiot kesal. Kelinci-kelinci pada ngumpet di mana sih? Gawat, Pipiot ngamuk. Bulu kelinci-kelinci tadi cuma cukup untuk mantel pendek. Padahal aku ingin punya mantel panjang. Tapi kalau tidak dapat kelinci lagi, ya apa boleh buat. Lebih baik mantel bulu pendek daripada tidak ada yang bisa kupamer pada Rapipi. Pipiot sudah dekat. Aku harus cari akal. Kelinci-kelinci, cepat, cepat keluar. Cepat lari jauh-jauh. Jangan sampai tertangkap Pipiot lagi. Cepat, Lip, cepat. Pipiot itu sebetulnya cuma ingin punya mantel bulu, kan? Jadi, kalau kita kasih Pipiot mantel bulu, mungkin dia tidak akan menangkap kelinci lagi. Betul juga, Nirmala. Tapi, gimana cara kasih mantel bulu ke Pipiot, Nirmala? Mantel bulunya juga punya siapa? Kita kan tidak punya mantel bulu. Gimana kalau mantelnya dari bulu rambutan? Wah, ide bagus, Ki. Kalau begitu, cepat sulap, Nirmala. Simsalabim! Wow, keren! Sebal! Kelinci-kelinci menyebalkan! Kalian sembunyi di mana sih? Terpaksa bikin mantel bulu pendek. Tapi kalau diledek Rapipi gimana? Siapa yang berani melepaskan mereka? Jejak kaki kurcaci. Pasti kurcaci hijau yang bandel itu. Oki, di mana kamu? Keluar! Oki, jangan sembunyi. Aku tahu kamu yang melepaskan kelinci-kelinciku. Kamu itu selalu bikin aku sial. Aku jadi teringat. Gara-gara kamu juga, wajahku jadi jelek begini. Gara-gara kamu, si Rapipi jadi makin sombong kalau bertemu aku. Aku punya akal, Nirmala. Aku akan alihkan perhatian Yoti. Nanti, tolong tukar isi cangkir tehnya. Ide cemerlang, Ki. Pasti Doda yang aneh itu lagi yang datang.
tak ada siapa-siapa. Yoti, kenapa kamu tertawa? Tak lama lagi wajahmu akan jadi peyot, Ratu. Kamu meracuni teh ini. Kenapa? Selama ini kamu adalah bidadari tercantik di negeri ini. Makanya kamu terpilih jadi ratu. Tapi tak lama lagi akulah yang jadi peri tercantik. Rakyat negeri dongeng pasti akan memilih aku sebagai penggantimu. Jahat sekali kamu, Yoti. Kamu membalas kebaikan dengan kejahatan. Sebentar lagi akulah yang akan berkuasa di istana ini. Di negeri... Di istana ini. Di negeri... Di negeri... Tidak mungkin aku salah memberikan cangkir. Jangan-jangan... Tadi itu... Jangan-jangan... Tadi itu... Ada yang menukar isi cangkir teh kamu. Itu namanya senjata makan tuan, Yoti. Oki, Nirmala, ada apa ini sebenarnya? Wajahku, bibiku kenapa jadi peot begini? Sebul. Akan kubalas kalian semua. Oki, di mana kamu? Pasti kamu ada di sekitar sini. Itu suara Oki kan? Ayo, keluarlah Oki. Kalau kau tidak mau keluar, akan kuhancurkan batu besar itu. Aku hitung ya. Kalau di hitungan ketiga kamu tidak keluar, aku ledakkan batu besar itu. Satu, dua, tiga. Jangan! Bagus. Siapa lagi yang sembunyi di balik batu itu? Gak ada siapa-siapa. Aku kan sukanya main sendiri, isak sendiri. Buat apa ajak-ajak teman? Oh, jadi kamu sendiri ya yang melepas kelinci-kelinciku? Iya, kelinci-kelinci itu teriak-teriak minta tolong. Katanya tidak suka menjadi mantel bulu pipiot. Soalnya pipiot gak pernah mandi. Apa kamu bilang? Kurcaci bandel, rasakan ini. Oh!
siapa yang menolong aku tadi? Iya ya, kalian lari duluan, biar aku yang mengambil mantelnya. Cepat sulap saja, aku temani kamu Nirmala. Simsalabim! Oki tadi, jangan-jangan tadi ada Nirmala juga. Sapu terbangku, cepat kesini. Oki ternyata tidak sendiri. Ketahuan kalian. Tunggu saja. Lihat sambutanku. Cepat mendarat. Kemana kalian? Balik! Nirmala, cepat gantung mantelnya di dahan. Simsalabim! Ayo, cepat sembunyi. Oki, kamu dan tiga temanmu tidak bisa kemana-mana lagi. Aku tahu di mana kalian sembunyi. Gur, gum, gur, gum. Lur, gum, blur, gum. Seperti mantel bulu. Mantel bulu, mantel bulu merah. Tapi ini punya siapa ya? Terserah punya siapa. Pokoknya sekarang jadi punya aku. Oke.
kamu dan teman-teman boleh pulang. Aku tidak peduli. Aku punya mantel bulu. Aku punya mantel bulu. Kita selamat deh. Tapi kita gagal bawa bunga berbulu untuk Ratu Bidadari. Wah, sudah banyak yang mengantar bunga untuk Ratu. Nirmala juga sudah meletakkan anggrek gadis menari. Dari Nirmala dan aku. Dan ini dari Glegek dan Felip. Kasian, mereka tidak punya bunga untuk Ratu. Bidadari. Nirmala pasti sudah ada di halaman belakang. Wah, awal musim bunga memang indah. Apalagi jika ada kebaikan-kebaikan. Bajuku jadi baru. Astaga, gaun indah ini pemberian siapa ya? Dari saya. Ratu Bidadari, terima kasih. Seperti cerita kalian kemarin, kalian telah melakukan kebaikan-kebaikan di hutan. Mencari anggrek cantik ini di hutan, membebaskan kelinci-kelinci, memberikan pipiot mantel bulu, dan... Lalu diam-diam, Oki melakukan satu kebaikan lagi pagi ini. Memberikan bunga dan dandelion untukku atas nama Felip dan Glege. Karena Felip dan Glege tidak punya hadiah bunga untukku. Wah, Ratu tahu ya? Aku tahu semua yang kalian lakukan. Ah, aku tahu sekarang. Jangan-jangan Ratu Bidadari yang menyulap sulur-sulur itu menjadi jaring, sehingga katak-katak itu bisa terperangkap. Ratu, kami bisa berbuat baik kan karena pertolongan Ratu juga. Jadi, kebaikan kami tidak perlu diberi hadiah yang seindah ini, Ratu. Betul, Nirmala. Kebaikan memang tidak perlu diberi hadiah. Aku memberi kalian hadiah ini supaya kalian tidak bosan-bosan untuk selalu melakukan kebaikan. Semoga kami bisa melakukan banyak kebaikan, Ratu.
Nah, sekarang untuk menyambut musim bunga, mari kita menari bersama. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!